lagi. Ini bisa di ya memang tadi juga dapat informasi bahwa legalisir itu diperuntukkan prioritasnya untuk siswa yang akan masuk ke SLDA. Ini alasan bisa membludaknya sendiri kenapa, Pak? Ya karena memang pendaftaran itu kan di sekolah waktunya terbatas, kemudian memang serentak gitu, otomatis warga masyarakat Cilegon memilih waktu dalam waktu yang bersamaan mereka melakukan legalisir. Tapi alhamdulillah mereka semuanya terlayani dengan baik ya, dengan mekanisme kerja yang ada di KCS atau di Sukcapil. Besok bawa dulu kata lantan untuk dibawa.